SIM RS adalah sistem yang telah diberlakukan oleh RSUD Andi Makassau dengan anggaran 2,6 miliar termasuk pengadaan 80 CCTV di setiap lorong maupun bangsal rumah sakit. Menurut Direktur RSUD Andi Makassau Muhammad Yamin, dengan adanya SIM RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi di setiap titik rumah sakit, dapat dimudahkan proses manajemen rumah sakit, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, apotek, gudang farmasi, penagihan, database personalia, penggajian karyawan, proses akuntansi, sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Pengadaan SIM RS dan CCTV ini guna meminimalisir kecurangan yang terjadi di rumah sakit dan angka kriminalitas yang sering terjadi di RSUD Andi Makassau. Bahwa yang pertama tidak ada lagi transaksi keuangan di ruangan atau di tempat-tempat. Tidak ada lagi transaksi bahan habis pakai. Begitu kan? Iya. Kan? Mungkin saja di sini bahwa ada sisa cairan dan jual lagi. Tidak mungkin bercuriga-curiga tuh. Iya. Kalasi-kalasi manajemen. Direksi. SIM RS yang dipasang di 54 titik di rumah sakit membuat Kasubdit Penelitian dan Pengembangan UAIS Al-Karni akan menambah karyawan untuk ditempatkan di setiap titik rumah sakit melihat minimnya tenaga pekerja yang ada di RSUD. Sudah, kalau dilihat dari titik-titik yang dipasang nanti ini, karena dia connect secara keseluruhan, seluruh bagian ada sekitar 40 titik. Itu kalau melihat kondisi ketenagaan operator sekarang itu kurang lebih 20, itu akan masih akan ditambah. Karena itu juga nantinya seperti di Bangsal akan dikasih jadi dua shift. Shift siang dengan malam. Jadi pasti akan ditambah petugas operator untuk memudahkan pengerjaan penginputan pasien. Anastasia Pare TV mengabarkan.